Hai tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama kami sekali lagi Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor di PPR Lembah Subang dalam operasi pembersihan kawasan sampah di antara blok D dan blok E di PPR Lembah Subang ini. Sebagaimana yang masyarakat di sini telah pun sedia maklum berkenaan dengan isu sampah yang telah diviralkan, ditularkan baru-baru ini. Dan pada hari ini, Alhamdulillah, Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor telah mengerah anggota-anggota Jabatan Amal seluruh negeri untuk kita turun beramai-ramai di sini bagi kita menyelesaikan isu sampah yang saya kira sudah berlarutan agak sekian lama. Dan Alhamdulillah, dan keadaan kita sekarang ini yang boleh katakan cuaca yang tidak menentu, penyakit dan sebagainya, kita mengambil inisiatif inilah dan mudah-mudahan sikit sebanyak ini boleh membantu. Dan kami juga membawa aspirasi yang dibawa oleh Dr. Halimah yang sememangnya memberikan peranan cukup besar dalam operasi kita pada hari ini. Mereka meminta bantuan daripada kami lah, daripada Jabatan Amal, untuk kita sama-sama selesaikan masalah rakyat di sini. Dan seterusnya kita akan bersama dengan masyarakat, kita seorang wakil lah, untuk kita temu buat sikit. Nama dia Tuan Bahari. Kami dari Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor lah. Sekarang yang tuan-tuan puan boleh tengok hari ini kita turun. Boleh kami tahu sedikit lah apa sebenarnya masalah yang berlaku di sini berkaitan dengan isu sampah? Okey lah, isu sampah ni sebenarnya dah lama. Jadi isu ni dah lama berbangkit. Jadi kita cuma tak ada tindakan daripada pihak tertentu. Jadi bila tak ada tindakan daripada pihak tertentu, itu jadi masalah pada penduduk. Kan? So itulah, tapi macam mana pun saya nak ucapkan terima kasih lah pada Jabatan Amal ni kena bantu untuk sampah ni kan. Kami memang amat terima kasih ya. Kapten duduk di mana? Saya duduk di blok D. Saya penduduk blok D. Kalau ikut kira ni sekarang ni sepatutnya sampah ni bawa tanggungjawab pihak mana? Ini sepatutnya ini kita ambil yang dulu lah. Yang dulu peringkat majlis, peringkat majlis bandaraya. MPPJ lah. So, jadi selepas PPPJ ambil ni bawa tanggungjawab lah. Tapi saya tengok pun tak ada apa-apa pun. Tapi start yang YB Juraidah datang, adalah perubahan sikit. Adalah dia nak ambil tahu juga terhadap dia kan. So, jadi masalah isu sampah ni, ini yang masalah ni sepatutnya macam benda ni pihak atas tu kena tahu lah benda-benda ni juga lah pasal sampah ni. Terima kasih. InsyaAllah hari ini kita cuba bantu setakat yang kami mampu lah, dan insyaAllah kita Alhamdulillah lah, kami pun saya bagi pihak pihak penduduk-penduduk blok D dan penindak keseluruhannya lah, kami mengucapkan banyak terima kasih lah atas kesudian Jabatan Amal ni untuk bantu kami. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih banyak, Kapten. Allah. Okey, kita masih lagi bersama dalam live di PPR Lembah Subang. Lembah Subang. Di mana kita sedia maklum terdapat aduan daripada masyarakat penduduk di sini mengenai sampah. Dan mengambil kesempatan di dalam PRK Seri Setia, di mana PPR ini juga terlibat dalam kawasan Seri Setia. Satu post Facebook telah diviralkan yang mengatakan tidak ada siapa peduli di sini. Jadi Alhamdulillah, bakal YB kita insyaAllah, Dr. Halimah, telah mendengar rintihan ini dan beliau telah memanggil sahabat-sahabat daripada Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor untuk membantu penduduk di sini mengatasi masalah sampah ini. Dan dengan bantuan daripada jentera pilihan raya kecil Dun Seri Setia,
kita telah menyewa sebuah lori loro dan insyaAllah kita akan selesaikan masalah sampah yang agak kritikal jugalah. Kita lihat tadi pun ada banyak binatang seperti tikus, lipas, cicak dan sebagainya berkeliaran di sini, dan kita khuatiri penduduk di sini akan terlibat dengan serangan ataupun bahaya wabak penyakit jika berterusan sampah-sampah ini tidak dikutip. Dan bagaimana Ustaz Azrul, pandangan Ustaz Azrul mengenai temubual kita sebentar tadi? Alhamdulillah, kita telah pun bertemu dengan beberapa orang penduduk di kawasan ini yang mana rata-rata menyebutkan masalah yang sebegini telah pun berlarutan sejak sekian lama, dan kita telah pun menyatakan kebimbangan kita berulang-ulang kali kerana sampah ini boleh dikatakan satu isu yang perlu diambil berat oleh semua pihak, terutamanya pihak yang berwajib lah. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita perlukan kepada satu bentuk check and balance di peringkat kerajaan negeri supaya isu-isu seperti ini kita dapat ketengahkan dan kerajaan negeri dapat mengambil tindakan dengan lebih hebat sudah daripada inilah. Dan atas sebab itu saya sangat-sangat mengharapkan calon kita Dr. Halimah yang akan bertanding dalam PRK Dun Sri Setia pada akan datang ini dapat diberi peluang oleh rakyat di sini supaya kita dapat menyelesaikan beberapa isu lagi di peringkat DUN dan juga di peringkat kerajaan negeri secara keseluruhannya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah jika tuan-tuan lihat tentang masalah sebegini, boleh membuka mata kita lah. Membuka mata kita dalam keadaan kita sekarang ni kerajaan yang maju tetapi masih lagi mempunyai masalah yang sangat-sangat menyusahkan penduduk-penduduk di sini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat separuh daripada kawasan yang telah ditimbuni sampah sebelum ini telah berjaya kita selesaikan, bersihkan insyaAllah, dan kita masih lagi berusaha untuk mengunggah semua sampah-sampah yang ada ni untuk masuk ke dalam lori yang ataupun Roro yang telah kita sewa khas. Dan kalau tak cukup satu, kita cuba untuk selesaikan sehingga habis lah. Ya betul. Sudah pasti ya. Jabatan Amal Malaysia akan memastikan kerja yang kita telah mulakan, kita akan pastikan kita akan selesaikan dengan terbaik, dan insyaAllah nampaknya sahabat-sahabat kita Jabatan Amal teruja untuk membantu, dan mereka kelihatan begitu seronok juga gotong royong bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Dan tuan-tuan pastikan, sudah pastinya anggota-anggota jabatan ini bukannya daripada satu tempat saja, mereka daripada berbagai tempat. Dan insyaAllah malam ini kita ada kenduri rakyat dan satu unit dapur rakyat kita telah bersedia untuk memasak sekarang ini, tengah memasak untuk program dapur rakyat di kawasan ini juga. InsyaAllah malam ini kita jemputlah penduduk-penduduk di rumah PPR Lembah Subang ini untuk bersama-sama kita, insyaAllah. Dan ini adalah satu inisiatif daripada pemuda lah. Pemuda kita, insyaAllah pemuda-pemuda ini telah dibentuk untuk membantu atau menjadi sukarelawan dalam membantu masyarakat, tidak kira agama, tidak kira agama, bangsa, malah ideologi politik sekalipun, kita tetap membantu kepada mereka yang memerlukan, insyaAllah. Baik, inilah yang diajar oleh pimpinan. Ya, betul. Pimpinan PAS, pimpinan PAS, pemuda PAS, Tok Guru kita sendiri terhadap anggota-anggota kita dalam Jabatan Amal ini. Dan insyaAllah inilah hasil dia. Kita melihat sekumpulan pemuda sukarelawan. Sudah pastinya mereka tidak meminta sebarang imbuhan ataupun sebarang bayaran terhadap kerja-kerja yang telah mereka lakukan hari ini. Sebenarnya itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat anggota-anggota ni sebenarnya mereka dilatih untuk melakukan pelbagai kerja dalam satu tempoh masa dan tidak mengenal erti penat, lelah, letih dan sebagainya. Kalau lihat pada wajah-wajah mereka ni macam fresh lagi.
Sedangkan pada pagi tadi mereka telah pun selesai satu program kurban. Daripada pagi sampai ke tengah hari sampai ke petang sambung pula dengan aktiviti ini. Dan kita ucapkan banyak-banyak terima kasih pada anggota yang turun pada hari ini, insya-Allah. Ya, ya. Ya, kita faham mereka sebenarnya hari ini penuh dengan program . Pagi tadi program kurban kita telah tumbang 3 ekor lembu di PJS sempena hari raya kurban. Hari ini adalah hari yang terakhir. Dan mereka telah melaksanakan ibadah kurban di PJS pagi tadi dan disusuli dengan program menyantuni asnaf dengan pemberian sumbangan kepada asnaf sekitar penduduk Petaling Jaya Selatan. Dan ini adalah arahan daripada pimpinan ad hoc lah, meminta kepada anggota amal untuk turun beramai-ramai untuk membantu kerja gotong royong ini. Ini adalah pasukan yang kita sebut sebagai Amilin. Tu dia adik kita. Dia bawa apa tu untuk jadi mainan. Okey. Ini adalah pasukan Amilin kita daripada Jabatan Amal Sangon. Dan mereka ini terdiri daripada sekarang ni kita ada 100 anggota yang menjadi pasukan Amilin UMI yang boleh dipanggil atau dikerahkan bila-bila masa saja. Dan alhamdulillah hari ini kita telah bawa turun lebih kurang 20 anggota untuk bersama-sama membantu membersihkan kawasan sampah. Tempat nama je tempat pengumpulan sampah, tapi sampah je berterburan di sekitarnya. Dan yang kita faham ini adalah masalah dan kita cuba selesaikan, insyaAllah. Baik, terus bersama kami dalam live dalam page Jabatan Amal Malaysia. Ustaz Azrul boleh terus. Apa lagi? Kita nak mau lihat aksi Ustaz Azrul bergotong royong membersihkan. Ustaz Azrul ketua pemuda PAS kawasan Puchong turun-turun membantu kami bersama-sama dengan Jabatan Amal. Baik. Itu dia. Baik, tadi tempat ni sebenarnya dipenuhi dengan sampah sarap lah. Nampaknya telah habis dibersihkan di area sini. Dan kita ada lagi sebelah sini area kawasan yang masih lagi berlonggok sampah. Dan akan kita akan usahakan untuk bersihkannya sebentar lagi. Dan kita akan settlekan sampah di sini dulu. Baik. Memang satu lori tidak cukup nampaknya. Kita perlukan lagi satu lori, insyaAllah. Telah diusahakan oleh penduduk di sini dan wakil-wakil penduduk untuk menyelesaikan masalah. Alhamdulillah. Kita terus bersama live. Okey, kita tambah. Tak ada masalah. Baji bersih Janji settle hari ni. Okey. Jangan pulsa lagi. Habis nanti kita bagi penerangan.